Sementara memang dalami untuk apakah memang ada dampak yang ditimbulkan akibat dari pergerakan tersebut. Namun bukti-bukti sudah kita kumpulkan, saksi-saksi sudah kita dalami, dan saat ini masih kita kembangkan untuk kita dalami keterlibatan dan seperti apa juga. Kalau saksinya Pak, sudah berapa orang yang diminta keterangan? Sementara ada 3 yang terdata, sementara kita dalami semuanya. Dari pihak kejaksaan ada yang diambil sebagai saksi? Ada, dari pihak kejaksaan ada, dari pihak keamanan yang ada di sana. Jadi yang di dalam ini masih sebatas saksi saja? Dan ya, yang sudah masih saksi. Masih kita dalami, masih kita lidik. Ya. Masih kita lidik. Berapa orang yang dilidik? Sementara kita minta keterangannya 9 orang. Penyerangnya apakah ada dari pihak mahasiswa? Tidak ada. Karena memang kami sudah koordinasi dengan Pak Rektor dan juga pihak kampus untuk hari ini tidak melakukan kegiatan aktivitas di kampus. Alhamdulillah sudah bisa kita antisipasi. Okay. Titik yang kita antisipasi pasca kejadian meninggalnya satu orang sekuriti pada saat kita melakukan pengamanan unjuk rasa. Titik itu mulai dari kampus-kampus yang ada di Kota Palopo, kemudian beberapa tempat termasuk juga sekret yang tentunya akan kita amankan. Kita menghindari hal yang tidak kita inginkan, dan juga tentunya kita sudah memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya keluarga korban, agar mempercayakan kepada pihak kepolisian untuk kita proses dan kita tindak lanjuti perkara tersebut. Kalau titik-titik yang mengalami insiden hari ini, di mana saja? Ada tadi satu tempat di sekret ya, satu sekret mahasiswa, dan kita sudah melakukan pengamanan di sana. Kemudian juga ada di mana? Kampus teknik. Di kampus ya, teknik tidak ada. Ada anggota kita yang sudah kita plotting semuanya sebenarnya di sana, namun karena secara dadakan massa yang begitu banyak menggunakan sepeda motor pasca melaksanakan penguburan di pemakaman, itu secara bondong-bondong melakukan aksi apa spontanitas ke sana. Tetapi bisa kita redam dan alhamdulillah saat ini sudah kondusif semua. Tapi terus pengamanannya ini Pak, apakah berlangsung, ada jadwalnya? Sampai kapan pengamanan ini berlangsung? Ya, sampai situasi kondusif. Sampai situasi betul-betul kondusif, dan kita akan menempatkan personil kita di tempat-tempat yang tadi kami sampaikan. Dan ini ada unit-unit khusus
tim-tim khusus nanti yang akan meredam untuk apabila ada gerakan-gerakan ataupun pergerakan massa yang lain. Namun upaya untuk melakukan himbauan, upaya untuk penggalangan kepada keluarga korban tetap kita laksanakan. Bang, apakah yang pelaku insiden ini dari pihak keluarga korban atau apa? Ya, sementara kita lidik juga ya, sementara kita lidik karena kita masih kumpulkan juga bukti-bukti yang ada di lapangan. Kalau kronologi sendiri kan apakah sudah ada kejelasan atau gimana? Kronologi apa? Kronologi kejadiannya. Okay. Spontan saja. Jadi secara spontan saja melewati pos, kemudian melakukan lemparan, kemudian lewat, kemudian mereka lari. Yang apa kronologi yang di depan kejaksaan? Kronologi depan kejaksaan. Oh, kronologinya saat ini kemarin memang ketika massa melakukan unjuk rasa di sekitar pukul 12.30 lewat itu secara mereka datang, kemudian mendekati pagar dari pintu dan pintu masuk dari kejaksaan. Kemudian kami sementara memang dalami untuk nanti kita masih dulu, kita masih kumpulkan bukti-bukti dulu. Nanti setelah kita kumpulkan bukti, baru nanti kita sampaikan bukti. Ya. Info perkembangan kesehatannya, tapi kenapa yang jelas kami sudah dapat informasi dari dokter yang merawat salah satu satpam kami atas nama Pak Agus menjadi korban tertimpa pagar ini dan beliau kasih informasinya meninggal dunia. Sini terkait dengan masalah mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan apa yang kita lakukan hubungannya dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi supaya segera bisa diselesaikan karena untuk penyelesaian kasus ini kami masih menunggu tim dari BPK yang membantu untuk melakukan audit terkait dengan kerugian negaranya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tolong dalam.